Sudah aman, aman. Sudah, boleh. Ini saya motor ini. Boleh. Enggak bawa jadi motor ini. Kalau mau isi minyak ini bagaimana? Sekolah ke Sumabo. Bagus. Sebetul itu, kerja sekolah begitu sebetul. Berapa tahun memang? Libur besok. Oh, libur besok. Di mana apa? Ada naik apa? Jepang? Sudah terlihat di dulu. Dari mana? Dari mana teman-teman urusan? Di mana begini? Nah, ini. Sumabo. Kami keminan kantina. Jangan kita buang. Lebih mahal, 5.000 itu. Bagaimana? Berapa? Mabur ya? Mas dua apa itu? Sama mana? Madi. Senyur ini. Kalau semangat ini, kalau dua lagi. Boleh kan, Mas Asti? Belum, kasih lulus baru Mas Asti. Saya lebih kelihatan profesional begitu. Oke? Okay? Ini juga agak kedua, nggak tahu boleh lah. Gak tulis selawas-selawas, ha? Ini ada orang tua, ya? Ada. Bisa biar, di jalan-jalan? Ada. Ini ada. Ini ada. Selawas, nggak usah jenis, ya? Ya, begitu lah. Ini jalan jalan, nggak apa-apa. Gimana bahasa aja? Baru menantang. Lari.
kelar dan cuma dia masih di tidur jadi. Tinggal di mana? Di kalau di dalam begini kan terlalu penting. Kalau setelah begini, rawan limun di dalam begini. Lewat pulau laut, ke mana? Kan jadi tuh. Saat melakukan patroli di wilayah Pasar Girian, tim mendapati sekelompok pemuda sedang mengonsumsi minuman beralkohol. Salah satu anggota tim merasa mengenali wajah salah seorang dari kelompok tersebut. Ini pertanyaan singkat. Itu motor warna merah ada ngadami di mana? Di bawah dan. Ngana pencuri mana? Di bawah dan. Ngana sendiri? Atau dan. Ha? Dua orang dan. Dua orang siapa-siapa? Ada yang Juan. Juan itu yang mana Juan? Ada di kos. Di kos, sekarang teman tanya. Nah, yang Juan sekarang di mana Juan? Oh, Juan di kos dan. Di kos mana? Di kos di pas mulai naik pas di apa? Di mana? Rumah sakit dan. Heeh. Bah terus lewat ke sana. Oh iya. Ada keluar motor baru. Di motor. Ada orang asik deh. Hah? Kita boleh jual. Oh, yang putih-putih. Yo. Acing. Hah? Acing. Ada mana? Acing tadi. Kita beli yang baru-baru. Yang itu yang itu. Belum lama kita sampai. Cuci dulu, cuci dulu. Iya. Nanti ya ke dulu. Kalau kita nggak mau, karena pasti mau balik itu tuh. Jam. Ya kalau mau sini itu yang putih-putih itu. Oh iya juga loh. Iya, sini mau baru. Luar paling ya. Ini ngapain nama siapa? Bang! Ngapain nama siapa? Weh, lagi apa anak? Gini semua. Hah? Lagi terus apa anak? Yang apa kutri ini? Bang, ini yang kutri LP ini? Apa ngapain nama? Aldo. Aldo. Setelah dilakukan pemeriksaan, dugaan tersebut terbukti benar. Pemuda tersebut diketahui pernah melakukan tindak pencurian bersama Julfikar, yang sebelumnya telah ditangkap oleh tim. Ya, di rekaman. Oh, sekarang? Tahu le om di Sumatari. Nya ada di kamar ini. Setelah dilakukan identifikasi, tim langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Mapolres Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam kasus pencurian tersebut. Uni dah baku berbagi itu duit yang uni dah amankan itu hampir berapa juta? 9 ke berapa? Pengana berapa? Berapa? Ya kasih. Berapa pengana berapa padia? Hah? Pengana? Padia berapa? Padia sisa 9. Nah, di mana waktu itu udah ambil? Dia di Langsa 2 minat tadi. Hah? Langsa 2 tadi minat. Yang mana? Pak DPKK. Yang mana? Yang ada tinggal aja. Sebelum mana dia punya? Katanya kemana sebelum mana? Kan lu, kalau itu kita tahu. Kau untuk duit 1 juta lebih, karena pakai apa? Pakai makan nih, pakai lima mandun sama. Habis? Pacar 3 orang, kemudian ada bawa tanya Michael ke barang. Mau Michael ke barang gak?
Oh, ada di situ, belum ada bulan. Sebelum orang datang atau sesudah? Sebelum. Menerima laporan dari warga kompleks Unyil terkait adanya sekelompok pemuda yang berkumpul dan membuat keributan di pangkalan ojek, sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitar. Tiga pemuda yang berboncengan tampak ketakutan saat melihat tim dan terlihat seperti membawa benda mencurigakan. Tim kemudian menghentikan mereka untuk dilakukan pemeriksaan. Ada bawa apa kau? Nah ini lem-lem ini ya. Malam kau nguning-nguning mau lari? Langsung. Cuma lem kau nguning mau lari? Lem nguning mau lari. Gak maju. Wei. Bangaya. Malam-malam. Acara apa? Jangan balap nih. Mana? Acara di mana? Nanda. Pulang sama Pardo. Dari mana, Sob? Pardo. Tim menerima laporan dari seorang ibu yang menyatakan bahwa putrinya mengalami penganiayaan oleh menantunya. Pelapor menjelaskan bahwa menantu tersebut mengancam putrinya dengan pisau. Atas laporan tersebut, tim segera menuju ke lokasi kejadian. Yang di mana, Bu? Hah? Boleh berjalan kaki? Jauh. Jauh. Dorong kedua. Ibu naik di auto jalan.
Nah, cuma pin masuk lorong terus sama berhenti. Cuma jalan kaki. Pin. Ada batang tunggu ya, mau sampai sampai itu. Tunggu situ nih, Tom. Boleh, boleh, boleh. Lebih bagus. Mana yang nyaman yang ibu duduk itu. Jadi yang tahu lebih banyak kaki. Berapa orang satu dorong? Dua katanya. Ibu, ibu besar apa dong? Ibu besar apa? Anak mampu. Dah. Ya kan? Dia sudah saja diangkat dia seperti anak tadi. Oke, sini kita tunggu. Sini. Mau sarap yuk. Mana dia pukul-pukul kita pi anak kan? Lurus kaki. Mana? Tapi anak luar negeri sudah keluar. Ibu sih telepon anak suruh keluar. Mulia bisa dilihat di alam kemana? Keluar nih kaki ini, kiri kaki kaki. Ada pisau. Nah. Mana pisau? Pisau mana? Baru dapur. Bilang ada pisau mana? Gimana barang itu dia jam apa? Tepat apa mana? Kita kaki. Tapi kita nggak ceritain dia cuma itu. Nggak suruh pengen nggak ceritain dia. Nggak ada motor atur kotoran. Tim sempat mengalami ketegangan karena anak dari ibu tersebut tampak tidak menerima keputusan untuk mengamankan suaminya. Tim menjelaskan dengan tegas, "Kami menerima laporan ini karena kalian yang melaporkannya. Jadi, jika kalian merasa tidak nyaman saat kami akan mengambil tindakan, sebaiknya jangan melapor jika terjadi peristiwa serupa. Kami berupaya untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan pelajaran yang pantas,
agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Jangan begitu, anak-anak telepon polisi karena anak butuh. Ketakutan. Laskar orang apa, nih? Kok netikan pengen? Jangan, ini pelajaran for dia. Nah, teman-teman urusan. Ada bantu akang. Apa Rizky bawa pisau? Harus lapor polisi. Anak bilangnya anak bawa pisau. Dari mana kaya? Iya. Kita dua kali juga masih berlatih dia. Kalau nyana kasih cerejo. Cerejo jadi rahasia betul. Tuhan. Oh, lupa ini. Tuhan. 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 Nggak boleh begitu nih. Itu ya bikin emosi polisi itu begitu. Orang suruh datang bantu. Kok mau nimu? Jangan jangan. Ya. Kasih efek jerah apa dia ini supaya nyana mau ulang. Lah sekarang anak ketakutan. Mama sampai datang. Mama telepon polisi. Potong pulang sampai mama datang buat orang. Kita sembuh-sembuh. Oh dia tuh bawa. Deng DP motor-motor, bawa joki-joki. DP tal, Vespa, apa ini? Nah, kalau masih siksa anak pemain itu tua. Anak pemain tua sama nangis seperti ini, anak ajar terus. Sekarang ini ngerasa, toh? Ini bukan Duduk di tengah kau, yang kau duduk di tengah. Alright baby, alright. Laki-laki ini soalnya tak bisa menjadikan anak laki-laki. Ini DP dasar hukum. Ini DP dasar hukum. Ini DP dasar hukum untuk ngana membuat laporan. Kalau ngana buat laporan, ini malam ini juga dia langsung ditahan. Iya, iya. Bukti kuat. Bukti kuat. Itu karena pukul panganan, karena pisau itu yang bekas-bekas luka. Ketika ngana mau ajukan ini perkara ini, kalau ngana mau cerai pada dia, otomatis ngana tidak hak asuh anak atau semua jatuh panganan. Jatuh panganan. Nyanda, tetapi kita mau bersih anak pengen anak panganan. Kalau ngana masih mau balik ulang, orang yang itu sama anak. Anak. Pria tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam kasus penganiayaan. Bawa duduk kemari. Di dalam di tempat berapa? Di berapa? Mau duduk di lima tak? Dia bilang mau kemana? Pisau. Anastasia, kita sunyi bancam dengan pisau. Siapa tes terbang tak? Ada kena deng telur kemudian. Kena deng telur. Kuat. Anastasia ada cupang. Anastasia, kita sunyi bancam dengan pisau. Anastasia, kita sunyi bancam dengan pisau.